Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AIS 3665. Di edisi ke-25 ini, saya sajikan sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Kecil menjadi besar. Juniarto, Sarjana Hukum. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing, supaya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sedang sakit, diberikan kesehatan, dan kita semua yang sehat, senantiasa berdoa-berdoa untuk kesehatan, sehingga kiprah-kaprah untuk kebaikan terus dan terus dikumandangkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sahabat AIS 3665 dimanapun berada, sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Hari ini bertepatan dengan 21 April 2021. Hari Kartini, masa lalu, masa kini. Mengingat Kartini, suka tidak suka terbayang ibu kita yang mempertaruhkan nyawa, merawat dan membesarkan kita. Sejam yang lalu, kita sepakat beberapa anak muda yang terpisahkan jarak dan waktu mengingat satu kalimat kebora, kebudayaan dan olahraga. Kalimat yang terbentuk dari para pemikir, kalimat yang terbentuk dari aktivis, kalimat yang terbentuk dari sebuah niat yang baik di tahun 1960, di mana sebuah kawasan di kota Bandung, namanya saat itu dan saat ini juga masih Kebon Pisang. Dan alhamdulillah, masa kecil saya di Kebon Pisang. Dan alhamdulillah, jadikan sebuah RW Kebon Pisang menjadi kelurahan Kebon Pisang. Ada sebuah budaya di mana momen-momen tertentu dari semenjak kalimat Taruna Karya ataupun sebelum ada Taruna Karya bahkan berubah menjadi Karang Taruna, dinamika momen-momen hari besar agama, hari besar nasional selalu dan selalu terbentuk dengan sendirinya, dengan kepanitiaan. Terbayang masa kecil kita mengenang jurit malam masuk ke lorong gang di perkotaan, membangun jiwa patriotisme. Sejarah terbentuk suka tidak suka. Ada bukti sebuah piala yang pertama dan yang terakhir, lomba pokan grup Karang Taruna sekota Madya Bandung, kita menang. Dunia poli luar biasa. Dunia masa lalu, masa kini. Singkat cerita. Dari kalimat sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. 2 jam, 7 orang pemuda masa lalu terpanggil untuk OS. OS apa? Obrolan santai. Dan sepakat di hari Sabtu tanggal 25 kita akan mewujudkan sebuah impian, mewujudkan sebuah ide bagaimana momen-momen masa lalu menjadi momen masa kini. 1 tahun kita terhalang oleh dan karena COVID. Tidak ada momen-momen besar
yang selalu kita kumandangkan Sumpah Pemuda Hari Pahlawan. Wisata religius, wisata menggerakkan sebuah masyarakat di tengah-tengah kota. Untuk dan bagaimana berbagi terhadap sesama. Untuk dan bagaimana peduli terhadap generasi muda, termasuk masa anak-anak, diberikan sebuah kebahagiaan dengan cara-cara zikir, pikir, ukir, tradisi, dan budaya. Baik, mengingat seorang ibu yang membesarkan salah satu tokoh di lingkungan kami, dunia radio, terjadilah KSKM, kelompok seni kaula muda, alhamdulillah saat itu dipimpin oleh seorang pemuda. Dan kini siapakah pemuda itu? Menjadi orang yang dekat dengan masyarakat warga kota Bandung. Dan punya amanah yang lebih dari hanya sekedar mengelola KSKM. Kelompok seni kaula muda Kebora. Dari 7 orang, terjadilah cerita. Kenapa dan mengapa kurtu kakak-kakaknya Angkatan Darat kok yang bersangkutan jadi polisi. Ada cerita. Di mana duduk kesetaraan dengan kopi, alhamdulillah. Dan insya Allah, akan sebuah ada momen, sebuah peristiwa, untuk dan bagaimana semangat masa lalu dikumandangkan lagi dengan semangat masa kini. Insya Allah Sabtu, kita akan berusaha mempertemukan semua yang punya potensi, semua yang punya keinginan untuk dan lebih dekat dengan masyarakat di Kota Bandung, khususnya di komunitas kami, khususnya di lingkungan kami, di tempat kami dibesarkan, di tempat kami hanya bisa mengingat para ibu yang selalu dan selalu bersinergi dan membuat kegiatan-kegiatan dan mensupport kami, anak-anak masa lalu menjadi anak-anak masa kini yang insya Allah akan terus dan mewariskan budaya tersebut. Kebudayaan dan olahraga. Kebudayaan identik dengan seni, seni lukis, degung, budaya Sunda dikumandangkan untuk kita tidak hilang asah, asih, dan asuh. Untuk kita peduli satu-satunya yang masih bertahan dan insya Allah akan terus dipertahankan. Di mana ada warga yang meninggal, maka beredarlah sebuah amplop tanda cinta kasih kepada semua warga. Dan selanjutnya di tempat duka akan ada kotak. Akan ada budaya yang terus dan diwariskan. Maka semua orang, semua warga akan datang menutup amplop dan mengikhlaskan sebagian rezekinya untuk siapapun yang meninggal di kawasan kami. Asah, asih, asuh. Sesuatu yang besar bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari obrolan 2 jam, di mana segenap komponen masa lalu dibawa kepada masa kini. Warisan yang ada dalam pikiran hati kita untuk membangun sebuah komunitas yang menjadi tontonan. Tapi bisa menuntun orang banyak. Ya, hari Sabtu kami akan berjumpa untuk lebih mematangkan sesuatu yang jauh-jauh hari terbawa sampai ujung Kalimantan. Terbawa sampai ada yang di Papua, ada yang di Jakarta. Bagaimana semangat masa lalu, sebuah kerinduan kepada kampung halaman, sebuah kasih sayang kepada kampung halaman, dilegalitas dengan sebuah kesepakatan yang berpihak kepada orang banyak. Ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan dan insya Allah, ini bukan sebuah impian.
tapi sebuah proses dari anak-anak masa lalu untuk anak-anak masa kini. Sahabat AIS 3665 dimanapun berada, mengingat hari Kartini, mengingat perjuangan, usaha, ikhtiar ibu kita masing-masing. Ibu kita yang selalu dan selalu memberikan kasih sayangnya untuk kita. Maka di waktu yang sesaat ini, kembali saya mengingat satu kalimat, sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Selalu dikumandangkan masa lalu. Indonesia merdeka dinyatakan oleh, ikhtiarnya oleh, tidak. 29, 10, dan 7. Membuat sebuah kesepakatan orang-orang banyak menjadi sedikit-sedikit. Sudah rumus kehidupan. Bagaimana orang sedikit bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana orang bermanfaat menjadi sebuah kekuatan untuk saling berbagi. Maka apapun dan siapapun, sahabat AIS 3665, kalimat Juniarto Sarjana Hukum itu benar. Sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Demikian di edisi 25 ini, bertepatan dengan hari Kartini, kembali dan kembali sepanjang dan sahabat-sahabat saya masih ada ibu mertua, bahagiakanlah mereka. Kehendak kami 7 orang malam ini, insya Allah akan dikumandangkan terus dan terus sebagaimana sebuah kesepakatan masa lalu menjadi sebuah budaya masa kini. Saya ulangi, kesepakatan masa lalu tertulis ataupun tidak tertulis, bagaimana memanfaatkan momen hari besar agama dan hari besar nasional menjadi sebuah momen untuk dan bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita punya kualitas hidup yang lebih baik. Dan insya Allah selesai April, maka kita akan menginjak di bulan Mei. Ada apa bulan Mei? Kebangkitan nasional, hari pendidikan. Bagaimana hari-hari akan terasa indah pada saat sebuah impian, sebuah kehendak, sebuah ide menjadi milik orang banyak. Terakhir saya sampaikan pada saat berpisah. Kepemimpinan yang baik tetap kolektivitas. Sebuah ide besar apapun dimulai dari hari yang kecil. Insya Allah. Keinginan yang besar kita mulai dari langkah awal. Sebuah pertemuan, sebuah kehendak, dan bagaimana sebuah ide apapun dimiliki oleh orang banyak. Terima kasih. Sehat selalu. Petarung hidup. Kalaupun kalah akan bangkit dan bangkit lagi. Sahabat saya, alhamdulillah, dimanapun bumi dipijak, menjadi pembeda. Berjuanglah dengan hal yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Apapun bentuknya. Bangkitkan semangat kita dengan terus dan terus menteladani orang-orang yang besar dan tercatat di dalam sejarah. Jikir, pikir, ukir. Kita sedang mengukir sebuah prestasi dengan sebuah bersamaan. Terima kasih. Sehat selalu. Teruslah berkarya. Di balik karya ada karsa. Karsa, karya, cipta. Sebuah cipta sebaik apapun, tentunya kita senantiasa mengharap ridho Allah. Terima kasih. Selamat persiapan untuk sahur. Mudah-mudahan kalimat kebaikan apapun menjadi milik kita dan bersumber semata-mata dari Sang Holik, Allah yang Maha Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Memulai sebuah pertemuan, mengakhiri sebuah pertemuan dengan sepakat. Dan mudah-mudahan menjadi milik orang banyak. Kebudayaan dan olahraga jangan hilang. Karena di situ ada tontonan untuk tuntunan generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.